Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini saya akan mengolah bahan jenis anggur merah white kanan teman-teman. Ya. Teman-teman, bahannya seperti ini, kita potong dulu. Nanti kita akan buat bolokan-bolokan ya teman-teman. Nanti akan saya gosok salah satu hasilnya. Oke teman-teman, ikuti terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari saya. Nah teman-teman, telah selesai saya potong bolokan-bolokannya, ada dapat beberapa biji teman ya. Jadi kita akan gosok salah satunya aja dulu. Oke teman-teman, kita coba gosok satu ini dulu ya. Teman-teman, telah selesai kita pola halus. Sekarang kita akan lanjut ke bagian pengamplasan. Seperti biasa, kita amplas dari grid 240, 600 sampai 1000 aja ya teman-teman, udah mengkilat di kalau jenis bahan jenis anggur ini ya teman-teman. Nah teman-teman, telah selesai pengamplasannya, kita akan lanjut poles menggunakan bambu gulung ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah hasilnya terakhir, 3 poles yang mana sudah mengkilat, warnanya pun mantap, stylenya mantap buat ini.
Memang jenis-jenis batu anggur dari Waikanan ini batunya keras dan kristalnya bagus. Baiklah teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.